kita berpasangan dengan ibu dan aku. Channelnya apa, Mbak? Channel aku sih Zahra Channel sama Naya Channel. Oke, hari ini kita kolaborasi ya dengan siapa, Mbak? Sanggar ya Mbak Eli. Siapa Mbak Sanggar Mbak Eli? Ibuku. Wah, Mbak Zahra cantik sekali hari ini ya. Tadi tinggal bubuk ibu kok tiba-tiba sudah cantik aja. Iya. Tadi Mbak Zahra makeup sendiri toh? Oh, ibu nggak tahu ya tadi. Tiba-tiba kok sudah cantik aja. Jadi pengen nge-vlog deh jadinya ibu ini. Boleh dong di review tadi apa aja yang dipakai? Oke. Apa aja Mbak tadi Mbak? Eyeshadow-nya? Eyeshadow-nya sih pakai gelap sama klip-klip. Klip-klip itu tadi mereknya apa Mbak? Merek. Warnanya? Latulip. Oke, Latulip. Coba warnanya itu apa Mbak? Warnanya okay. Latulip tadi yang mana yang dipakai Mbak? Tunjukin ke ini, ke kamera. Oh gitu. Oh iya, ada hitam sama yang mana tadi yang dipakai? Oh, peach. Peachnya yang ada glitternya gitu Mbak ya. Yang shiny gitu ya Mbak ya. Oh, sparkling gitu ya Mbak ya. Oh iya, oke, mereknya Latuli. Terus sebelum pakai eyeshadow tadi Mbak Zahra pakai base apa tidak? Base lipstick tadi katanya ya. Pakai lipstick dulu. Enggak pakai lipstick. Oh, tidak. Berarti langsung. Iya, langsung oh. ini sama krip. Terus aku yang lipstick ini tuh mau aku ini ke hidung. Jadi gini. Oh gitu. Hidungnya aku dikasih. Gini kan. Oh begitu. Pantas aku bagus ya Mbak ya. Natural tapi gemoy. Lalu ini yang hitam-hitamnya yang pakai yang kayak bantal itu ya. Kayak bantal gitu yang buat gini. Tadi Mbak Zahra pakai yang mana? Kelas yang mana? Coba ditunjukin. Caranya gini. Ini plus aja tadi pakai yang mana? Plus on. Pakai kuas plus on. Ini nih. Seperti itu. Terus aku gini. Jadi kayak gini hasilnya. Gitu. Itu blusannya satu warna apa dua warna Mbak Zahra? Kok bagus banget ya? Ini dua warna, kalau ini satu warna. Yang atas warna apa itu? Atas. Ini warna pink cerah. Kalau ini merah ke oranye. Ya. Jadi hasilnya begini. Terus pakai apa lagi Mbak Zahra tadi kok tiba-tiba suantik kayak gitu? Tadi tuh aku biasanya aku tadi dulu kok gini, tapi aku pengen gini kan tapi nggak sido, jadi gini aja cantik kan? Oh maksudnya tanpa bedak tuh tadi Mbak? Langsung pakai sido sama plus on gitu toh? Oh begitu, bisa tuh Mbak ternyata? Terus pakai alis? Oh begitu. Alisnya tipis-tipis gitu lah Mbak ya. Mbak Zahra suka warna lipstik apa toh? Suka warna merah. Itu ya tadi yang dipakai itu ya. Isinya yang mana Mbak? Coba Mbak, tunjukin ke kamera Mbak. Ini. Nah, merek apa itu Mbak? Merek Implora. Oke, yang keras dong. Mereknya Implora. Mereknya guys, Implora. Oh gitu. Lalu pakai apa lagi tadi Mbak? Tadi pakai apa ya? Jadi aku nggak pakai ini tapi kayak gini udah bagus itu. Nggak pakai ini tuh ini apa sih Mbak? Coba ditunjukin. Nggak pakai base. Nggak pakai base guys. Base eyeshadow. Nggak pakai lalu tapi langsung diaplikasikan gitu. Bisa nempel gitu ya Mbak? Bagus sekali. Kok bisa ya? Itu eyeshadownya merek apa tadi? Eyeshadow ini? Enggak, eyeshadow yang dipakai ini mereknya apa tadi? Merek ini? Iya, apa itu? Mereknya apa itu? Lah,
P. Latulip. Latulip. Maaf ya, Dek Zahra baru belajar membaca. Pakai merek apa mbak? Lah? Latulip. Oke, yang warna apa tadi? Diulangi lagi. Yang warna hitam. Coba dibuka, tunjukin dong ke kamera. Oke. Oke, coba tunjukin ke kamera. Yang warna apa? Yang warna itu ini. Terus sudah? Iya. Oh gitu toh ya. Langsung nempel gitu ya mbak? Bagus banget. Kok bisa ya? Lalu pakai pensil alis. Iya. Pensil alisnya di bawah mbak tadi mbak. Coba praktekin mbak pakai pensil alis mbak ya. Tunggu ya guys. Ibu tadi ambil alis buat aku. Oh, pensil alisnya udah pada mau habis. Jadi aku pakai ini aja. Iya, coba. Oh, caranya begitu ya, Mbak ya. Diasir-asir sedikit gitu ya, Mbak ya. Tambahin lagi dong yang sini, Mbak. Sedikit aja. Oke. Udah kelihatan kok, Mbak. Gitu ya, Mbak ya. Lalu. Lalu lipstiknya? Oh, blush on-nya pakai mana tuh? Blush on. Iya. Oke, pakai merek apa ini, Mbak? Mirabella. Coba ditunjukin ke kamera mereknya dulu. Oke, terlalu dekat mbak, agak mundur. Oke, seperti itu. Mereknya apa mbak? Mirabella. Oke, coba dibuka, yang mana tadi warnanya? Oke, ntar ya. Yang mana tadi blushannya? Tadi aku pakai ini. Oh, dicampur mbak. Coba di ini ulang. Aplikasi ulang, di mana aplikasi anu blush onnya mbak Zara? Oke, coba. Oh, begitu ya mbak ya. Coba ngadep sini mbak. Oh iya. Ngadep sini mbak. Oh iya begitu ya. Lalu habis blush on. Habis blush on itu aku pakai lipstick dulu di sini. Tapi sih aku kurang rata, jadi ratain lagi. Jadi kayak gini kan hasilnya. Oh itu tadi kasih lipstick toh? Lipsticknya gimana caranya? Tadi sebelum blush on, sebelum eyeshadow kasih lipstick. Oh berarti ada base-nya dong tadi. Base-nya lipstick gitu tuh mbak? Walah coba merem. Oh pantesnya kok ada merahnya. Oh itu tadi ada lipsticknya. Buat nempelin si shadow. Terus sekarang aplikasi lipsticknya gimana mbak? Yang mana lipsticknya mbak Zara tadi? Lipsticknya yang mana tadi lipsticknya? Yang dipakai? Yang dipakai ini. Ya, coba gimana? Aplikasi lipsticknya gimana? Tadi ya. Terus. Oh, pakai tangan gitu, biar natural gitu tambah. Saya malah baru tahu teknik seperti ini loh Mbak Zara. Oh, begitu tuh. Pantas harusnya Mbak Zara nganu ya. Bagus ya, natural ya. Iya. Baru tahu. Masya Allah, pintar sekali Mbak Zara ini ya. Ibunya aja malah gak ngerti loh kalau gitu aplikasinya. Pakai tangan ditutul gitu ya mbak ya? Iya. Tapi tangannya mbak Zara sudah bersih kan tadi?
Sudahlah, karena pandemi kayak gini kan tangannya harus sering cuci tangan sebelum aplikasi makeup. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Terus aku pakai lipstik ini tuh pakai ini. Ini kan udah ada bekas lipstiknya ya. Oh, tadi gimana coba aplikasinya yang di mata itu, Bang? Oh iya. Gimana tadi? Oh, gitu. Terus aku pakai eyeshadow yang klip-klip itu kayak gini. Yang klip-klip gitu ya, Mbak. Oh, setelah dikasih base eyeshadow pakai lipstik baru ditimpa eyeshadow yang bling-bling. Oh, kalau bahasanya itu namanya shimmer deh. Eyeshadow shimmer. Iya. Yeah. Gitu tuh, Mbak ya. Oh, lah kok bisa tahu teknik base eyeshadow pakai lipstik itu dari mana, Mbak? Dari mana ya? Dari teknik-teknik make up kayak ibu. Masa? Ibu malah baru tahu. Kok bisa ya, Mbak Zara? Iya. Jadi kalian juga bisa kan make up seperti aku? Mudah ya teman-teman ya, ternyata make up itu. Mbak Zara berarti ini nggak pakai bedak sama sekali ya? Enggak. Wajahnya masih bagus ya, sudah bagus ini ya wajahnya ya. Tanpa bedak loh padahal ya. Oh iya, kan lebih aman ya guys ya. Kalau masih kecil kayak gini nggak usah pakai bedak, langsung aja sedonan, lipstikan, tipis-tipis gitu. Tapi nggak tiap hari loh ya. Ini hanya buat konten saja. Kalau tiap hari sama maknya nggak boleh, nanti kulitnya kurang bagus jadinya ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman di rumah, pesannya apa? Jangan make up-an tiap hari. Ya. Kalau make up-an pas bikin konten aja. Iya. Kalau enggak bikin konten, jangan make up-an ya. Kasihan kulitnya. Bener gitu enggak sih, Mbak? Bener. Ya, begitu ya, Mbak ya. Iya. Pantesan Mbak Zara ini kulitnya masih bagus karena memang enggak tiap hari make up-an ya, Mbak ya. Oke, Mbak Zara mau apa lagi pesan buat teman-teman? Teman-teman, kalian harus subscribe channel aku. Iya, karena subscribe itu tidak bayar, gratis. Iya, gratis aja ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe. Channelnya apa, Mbak, namanya, Mbak? Channelnya Naila Channel dan Zara Channel. Ini kok punya channel itu bebanan loh, Mbak. Biar apa, Mbak? Karena mengisi waktu luang gitu, Mbak. Kan lama nggak sekolah ya, Mbak ya? Iya, teman-teman. Kan ini lama nggak masuk sekolah masa pandemi. Daripada mainan game terus, Mbak Zara bikin channel gitu ya, Mbak Zara ya. Sambil mengasah ini hobinya mainan make up gitu, teman-teman. Siapa tahu bermanfaat ya teman-teman ya. Iya, kalian juga tahu kan ahlinya make up. Siapa tuh ahlinya make up? Ahlinya make up itu aku. Iya. Sambil belajar ya teman-teman ya. Dah? Belum. Sudah atau belum? Kalau sudah ditutup Mbak Zara. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe channel aku, Naila Channel dan Naila Zara Channel. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.